Meluncur ke TKP. Siap, 86. Untuk menjaga rasa nyaman di Kota Depok, tim Jaguar selalu rutin melaksanakan patroli. Saat melaksanakan patroli, saya melihat banyak anak-anak kumpul di samping sebuah warung. Sini, kamu tinggal di mana? Ini orang sini, Pak. Orang sini? Iya. Sini sudah ribut di sini. Hah? Kamu ribut-ribut nggak? Nggak pernah. Laporan masyarakat di sini. Nggak, aku matiin dulu tuh. Bukan rese di sini tuh. Kamu bisa bubar nggak? Iya, Pak. Hah? Iya. Gimana, pulang? Iya. Pulang. Pakai naik motor nggak? Enggak. Rumah dasar. Pak, supaya nggak ngumpul-ngumpul, Pak. Sudah tahu, Pak. Iya, iya. Oke, ribut-ribut. Iya. Tidak jauh dari lokasi tersebut, ada seseorang yang melihat tim Jaguar, dia melarikan diri. Bang, Pak. Bikin siapa, Pak? Bukannya, bocah-bocah yang tersinggung, Pak, bubarang. Pak. Iya, Pak. Situ tuh, nomor situ, sama situ. Pegoin gak, Pak? Ambil apa saya, Pak, situ? Bisa ya, Pak. Dewi kita markir, Pak. Ternyata dia adalah seorang pekerja parkir yang melihat banyak kerumunan, disangkanya akan ada tawuran. Masih tadi saya lari, bocah banyak batal sini mau bareng, Pak. Saya takut. Karena lewat mana? Sini tadi bolak-balik. Setelah pekerja parkir pulang, saya masih menemukan segerombol anak yang sedang nongkrong di lokasi tersebut. Ini orang apa ini? Bapak. Ya kamu nongkrong begini kan sama kayak mancing teman kamu, ntar yang lewat, kamu timpuk gimana? Iya, ini udah jam berapa ini? Jam 2 udah kan? Iya, Pak. Harusnya kamu masih tidur di rumah ini. Iya. Bahwa sebuah kelompok yang nongkrong bisa memicu terjadinya tawuran. Walaupun niat mereka baik, menunggu temannya yang belum kembali. Nah, sekarang langsung pulang, jangan ada ngumpul-ngumpul lagi. Ada ngumpul-ngumpul lagi kan langsung ngumpul lagi ya. Setelah dari lokasi tersebut, saya lanjutkan perjalanan patroli. Di perjalanan, saya temukan anak muda sedang mendorong motornya. Berapa kali, Los? Ini motor mana nih? Hah? Motor mana? Motor rumah, Pak. Oh, tomra nggak ada? Iya, di bengkel. Hah? Di bengkel. Gimana? Nah, kamu nggak bawa tomra begini gimana? Iya, di bengkel, Pak. Tumpuk-tumpuk sama barang. Nggak usah dipakai motornya dong. Bengkel rumah. Ya, terus yang kata lagi dibicinin di Depok. Ya, jangan dipakai dulu. Iya, Pak. Maaf. Saya juga. Itu loh. Ini kan tadi ada. Motor tadi, yang ya. Begini, pakai motor yang lain. Iya, Pak. Saya periksa. Pajak motor tersebut tidak dibayar selama 4 tahun. Ini Bapak saya polisi, Pak. Siapa? Polisi siapa? Polisi. Ya, tapi kayak begini loh, motor kayak begini, nggak ada plat nomornya. Numpang lewat doang kok. Numpang lewatnya gimana sih? Itu udah menyalahi aturan. Ayah kita polisi, Bapak, apa yang mama kita... Kenapa masa kamu pakai begini? Ini pantauan dari kita. Iya, Pak. Itu. Kamu SIM nggak punya? Apa? SIM. SIM saya belum bikin, Pak. Belum bikin, no. Motor mati. Akhirnya saya meminta nomor telepon ayahnya. Saat itu langsung saya telepon. Ya. Dari Polresta Depok ini, Pak. Iya, gimana, Pak? Bapak, putranya namanya apa ya? Iya, gimana? Bapak, sini si apa ya? Ya, Pak, saya dari... Saya Ibda Winam Agus, Pak, di tim Jaguar Polresta Depok, Pak, ini, Pak. Ya, kenapa, Pak? Ya, ini putranya naik motor, plat nomornya nggak ada di Jalan Juanda ini, Pak. Nggak ada plat nomornya, dua-duanya nggak ada. Makanya saya membuktikan, katanya putranya Pak Polisi, gitu, Pak. Oh, siap, Pak. Iya, Pak.
Ya, tapi anak ini enggak ini ya, Pak. Baik kan ini putranya? Baik, Pak. Dia baru tamat sekolah kemarin, baru keluar kerja dia, Pak. Ya, Pak, tolong dikasih tahu, Pak, ini naik motor enggak ada plat nomornya jam 3 pagi ini, Pak, ya. Hal seperti ini sebetulnya tidak boleh terjadi, apalagi dia adalah putra seorang petugas kepolisian. Namun, saya tetap mengamankan motor tersebut ke Polresta Depok. Ada informasi bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Juanda. Tim Jaguar Motor saya perintahkan untuk meluncur cepat mengarah ke lokasi. Itu adalah kalantan. Wah, tabrakan. Wah, parah ini, parah ini.